Hai guys, selamat datang di New World Eternum. Nah, di video ini kita mau sedikit explore untuk mencari doblun atau gimana cara mendapatkan doblun untuk cara VVE dan VVP-nya. Untuk VVP-nya, gue langsung aja untuk VVP-nya. Kalian pasti tahu kan untuk dapetin Mystic Doblun gue lagi habis. Kita cek di sini. Di sini. Mystic Doblun ini. Apa sih fungsinya Mystic Doblun ini? Mystic Doblun ini fungsinya adalah untuk membikin artifact yang ada di apa namanya ini? Di Well of Fortune. Terus ada Glittering Gold Key juga. Ada Apex Gold Curse Chest. Yang ini instan 725 dia. Ini instan 725. Dan ini seminggu sekali dia. Seminggu sekali. Nah, sekarang gimana sih cara ngedapetin Mystic Doblun untuk cara VVE-nya? Untuk cara VVP, gue kasih tahu aja secara singkat. Kalian bisa dapat dari sini nih. Itu dari berbagai chest dia dapatnya. Nah, setelah kalian dapat Mystic Doblun yang dari VP zone, misalnya kalian dapat 100 nih. Dapat 100 Mystic Doblun. Nah, kalau kalian mati sama player lain, itu bakal ngedrop setengahnya, 50%-nya lah. Rata-rata setengahnya lah intinya, bakal ngedrop. Itu lumayan beratnya kalau di VP zone. Lagi kita misalnya nggak terlalu suka PvP. Nah, untuk VVE, kalian cukup jalanin aja main quest sama side quest yang ada di Cutlass Key ini. Nah, gue ini udah gue jalanin beberapa side quest. Ini dari side questnya ini lumayan ngedapetin doblunnya sekitar 35-45 per questnya. Atau enggak, kalian bisa sekalian buka-buka chest yang ada di Cutlass Key, tapi itu dapatnya sedikit sih. Tapi gue saranin kalau mau cari doblun itu sambil ngerjain side quest. Jadi kadang-kadang kan ada buka kotak juga side quest nih, itu lumayan nambah-nambahnya. Nah, dan yang paling tinggi, doblun yang paling tinggi itu kalian bisa dapatkan di, sebentar gue buka dulu jurnalnya. Mana ada ya? Ini di raid di Gorgon ya. Gorgon kalau salah ya. Gorgon sih ya, di Gorgon. Ini udah dapat 2000. Itu untuk doblunnya. Nah, terus untuk cara dapetin gear score yang 701 atau lebih, ini gue udah dapat yang 725. Dan ini craftingnya itu seminggu sekali dia. Seminggu sekali. Tadi yang mana gue craft ya? Ini like heavy legendary crop. Ini nih. Ini udah gue craft tadi. Yang kepala, kalian lihat nih, 0 item, sedangkan yang di atas ini masih 1 per item. Tapi untuk gold curse coconut ini cuma seminggu sekali dari PvP zone. Sedangkan kalau yang dari raid, kalian juga bisa dapat dari raid. Satu juga dari questnya. Entah kalau di Gorgonutnya sendiri dapat atau enggak ya, gue kurang tahu juga. Kalau kalian lihat nih, dari segi atribut ini juga udah beda ini dia. Ini 36, terus yang ini 32. 25 tuh nambah. Lumayan nambah banyak banget atribut. Ya, ini juga gue baru level 65 3 hari lalu ya. 3 hari lalu apa 2 hari lalu gue lupa. Ya, sekitar itulah. Ini juga PR-nya masih banyak banget sebenarnya. Untuk dari Gorgonutnya itu. Kita ngajak. Udah gue invite ya. Apa? Kenapa sih? Salah serin itu. Bang cacing. Serin mana lu bang cacing? Oh, itu bilang dong. Lah. Nyari orang deh. Itu kok kemana itu? Dari sini jalan. Dari kiri kita. Oh, bilang dong dari tadi. Bilang dong dari kemarin. Cewek gua.
Apa bikin rekrutmen aja? Iya, rekrutmen aja. Enggak enggak banyak-banyak juga enggak apa-apa sih. Segini-segini aja enggak apa-apa. Oke. Okay. Apa orang kalian tuh? Ini invite to ride. Invite to ride. Salami gue invite nih. Kita salami dia. Assalamualaikum deh sebenarnya. Sana ada tuh. Dubron, Dubron. Aduh ya Dubron. Tunggu aku. Eh, nah kenapa reptil ya? Reptil ya lah. Sudah terlaksanan udah bersih. Oh, yang belum lanjut. Oh, elit ini. Ini rame tuh. Itu pindahin masa dia sendiri. Siapa? Gua kan pindahin. Gimana secara pindahan anjir? Nangis gue. Oh L ya? 3-3 gitu. Kanan dulu. Ini sini sini sini. Dudulan di bulan. Aduh. Nyabrut aja. Lagi lagi gue input lah, diam cok, gerak gerak anjir. Ah, diam. Ah, udah partian kali dia. Udah kali, ya udah. Eh sorry. Mana lagi lu? Ini kotak nih. Ini sih saya dulu. Muluduk. Ambil apaan lu bang Bay? Batu? Ah iya buat ngelempar. Dan cepet lari. Kulit berak aja. Cuman batu. Yes, Di kiri kayaknya di sini ya? Ada dublon.
Rumah ini ada enggak sih? Gue lupa. Ada. Enggak ada, enggak ada. Tipu-tipu. Tuh, tuh, tuh. Mati tuh lagi sekali meledak. Ini 60 pantas. Ngapain ke sini 60? Kira bisa naikin level kali bunuh gua bentuk ke dingin. Kenapa? Kan bukan jadi Dugulon angkut ya angkut. Ampun. Ini mah elit ya. Kelihatan iya lah. Eh ada drop. Ih keren nih bajunya. Baju ini. Buset itu anjir, apa itu anjir? Apa itu cok? Gua nerbas ininya. Ini gosong. Stuck. Kok gua belum ngambil ini teh? Supply ini. Itu depan ada depan. Ke atas dulu. Lu nuker ini dapat apa bang? Apa nuker attack itu tuker apa bang Cacan? Dapat ampas sih. Ya. Itu kan nyari kepala sih. Kepalanya tuh random kan, maksudnya heavy light medium gitu kan. Terus enggak sesuai sesuai gear yang kita pakai kan? Enggak. Hah? Iya. Hah? Enggak. Enggak maksudnya beratnya maksudnya. Enggak tahu. Oh, ada jembut. Ya kan nggak tahu kali ada yang dapat ini kan baru kali jajal. Sana nggak ada kotak. Bilang gitu ada yang itu nggak bang, gua nggak buang. Kan nggak tahu saya. Bang. Tek ayo turun terus 10 cut kemarin 40 35 ada nggak ada itu di dalam rumah yang kecil satu ada iya ini ada abis itu kita ke sini nih wah ada dalam situ bang oh, ada tadi gue lihat dari kejauhan. Ini mau matiin. Aduh saja. Yang di bawah sendiri tuh terakhir aja, Bang. Iya, bawah sendiri tuh nanti terakhir aja. Yang kanan kan? Siapa tuh nyari sendiri? Biarlah sih. Biarlah sih. Ingat. Udah dong. Pantat nyata. Ini nemat ini. Eh? Apa? Nemat. Lu bilang pantat. Gua jadi mau senjata apa itu jadi lupa aja. Apa tadi mau ngomong apa? Ini senjata Bang Bay itu apaan itu spear yang kemarin tuh poke itu. Oh, poke. Iya poke ini. Itu 710 ya? Ya 710 emang. Gak bisa lebih. Itu milih apa gimana? Milih perknya nggak milih. Nggak maksudnya milih spearnya milih. Iya spear ini. Gue pilih ini. Oh kalau yang milih itu 710, yang red itu 725. Lu milih. Iya 710. Kalian di mana coy? Mana demo? Sini bang. Mana? Belakang bang.
milih, tapi satu perknya random deh. Iya, yang random. Iya, duanya pasti. Tapi yang 725 juga seminggu sekali kan berarti. Hmm. Mendingan dipakai aja ya ini. Pakai buat lain enggak? Hmm, kenapa? Gue mau pakai 725 kayaknya. Ininya si siapa tuh? Blok bool, boolnya dipakai enggak? Kepakai buat bool, yang bool lain. Bool. Itu yang tadi dapat buat ini. Oh, tambu bolon. Nah, itu. Apa sih? Golden doublon itu. Doublon. Kokonut, kokonut. Kokonut. Kokonut bisa dapat 2. Dari weekly 2. Dari weekly 1 sama raid 1. Oh. Oh ya, berarti 1 ya. Hmm. Tapi itu pun harus kelar raidnya. Mental itu mau tadi. Geronimo. Oh, meledakan 2 kali sekarang itu di kampret. Ancur, ancur, sakit banget, ancur, what the fuck. Bleeding sweep, anjir. Eh, salah. Oh, ini tadi tersesat udah gabung. Tadi ada yang tersesat. Eh, itu bandar bas itu ada titik coy. Astaga, anjir bandar basnya. Mana? Itu lagi lo. Apa? Coy. Bawa lagi. Sikit. Nah, kita udah di tengah-tengah ini. Enggak apa-apa, bisa ke sini. Lari aja ke tengah langsung ya. Oh. Mati ya, ulang lagi lah. Nah, di tengah soalnya banyak kan. Tuh, kan ada yang mati tuh, ya. Iya lah, 60 aja lah, bukan jalan paling dulu. Oh, ah, bodo amat lah. Ekin aja. Nggak lihat. Ini. Nggak ada damage aja, lem troll gue. 15 aja. Itu input aja tuh, Bang Helfas ke Bang Bait. Nggak bisa request party ya? Bentar, sebentar. Halus manual semua serba manual manuk 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 al ini bisa nih ntar nih nggak bisa sebentar Livella. Udah tuh bisa tuh, tapi satu. Itu udah masuk. Itu dua di luar ngapain? Mati ah, dia. Kok ngebug tuh ya? Ini sini sih. Duh, ngapi maksudnya. Ini sini nih. Cok, cok, tolong cok anjir. Sini. Ini enggak? Oke, okay, sorry, sini. Dicolok banget. Oke,
anjing. Monster emang ini. Dari. Eh, ini di bawah lupa. Ini di atasnya. Kita mau coba. Buset anjir, dis execute lu. Gila. Tebaran cintanya sakit banget tuh, belum tebas. Di mana sih nembak lagi? Di atas. Bawah. Ini bawah ketinggalan enggak punya teman. Eh, tar. Gue gangguin deh. Ini bener pasnya paling sakit soalnya, enggak ngotak dia masih. Dari full sisa bodoh anjir. Level 60. Itu level 60 ngapain sih, bingung gua anjir. Oh, apa dia enggak beli ini? Belum enggak punya DLC kali? Iya. Tapi emang bisa masuk ini. Bisa masuk sini lu. Enggak tahu ini nih. Iya, kayaknya enggak beli DLC deh itu. Oh, anjir, di execute. Kok bisa buka tapi gampang. Oh pas ini ada level 61 ini juga. Set itu turun gunung itu datang-datangnya X kita anjir. Yang di rumah nggak ke rumah nih? Apa dong? Ini rumah ini, apa sini? Ini. Ada tiga di sini. Yang di dalam ini ya. Ya berstop nih, jadi ngaco begini dropannya gara-gara sound strength. Soldier terus dikasih lagi. Thwarting strike lagi. Kayak mana tuh harus stop thwarting strike? Eh, security ada security. Tuh. Itu bom ledak itu anjir. Lagi ngitung duit di serang ini. Ngedok. Wih, asep. Wah,
Malah di trigger aja. Buset. Ada yang sekali. Eh, cocok itu apaan tuh data kita? Oh, mau datang dua kali tuh. Lagi itu datang tuh lagi tuh. Tanya kabar tadi. Duar. Tidak ada yang macul. Acelon. Ini lagi satu. Malah keberatan. Ini apa sih namanya? Belum bisa smelting. Masih baru bisa ori. Timbulin lu timbul. Astaga keberatan. Kok gue yang kena kesempatannya nih? Kenapa gue yang di itu yang nggak lagi ngajit? Oh ya. Ih, nggak ada yang satu bit apa? Vicious perporat kalian power boleh lah anjir bentuk 700 buat PPE. Anjing, bawa itu bomba. Banyak. Jangan dibawa ke sini, Cang. Lagi sibuk kan. Bye. Ini mati nih, ini lah. Weh, anjir mati kena racun lupa gua. Di mana? Lagi bengong anjir. Ya langsung instan ya? Enggak, agak ngelok nih. Oh, di hotel. Udah spawn anjir, cepet banget spawnnya. Buset anjir, diserodok gue. Kita turun dulu berarti ya.
Turun apa lurus? Kiri-kiri dulu, nanti baru ke kanan. Ini di sini nih. Ternyata tanggung aja. Ini di sini sana. Gitu dong sekali hit. Nah, gitu dong. Wah, mati gua. Anjing. Hampir. Ini Pak. Itu elit bang cacingnya? Itu elit ya? Ini yang ini. Oh ya, lihat. Orang gua di belakang. Ini beresin masuk tadi. Oh, ini juga. Enggak ketia aja. Sini sekarang nih, sekarang baru ke sana. Nyangkut goblok. Oh ya benar ya. Di sini dulu gak sih? Mana bang? Itu di map. Oh ya kelihatan marknya. Oh shit. Oh, sakit banget anjir. Buset blunder bos. Ya kon gue cuma 30 anjir. Itu suara siapa? Suara apa sih itu? Siapa? Anjing. Oh gue dengernya kayak suara gesek-gesek ini ke itu bikin titit. Anjing, hampir kesentak gue bang. Ih, malah naik ke atas. Ih, baik dah.
Anjir ini pelan terbas. Anjir. Bajunya kayak baju ini Dragon Ball. Iya. Kunciin. Ini CR paling panjang ya? Iya gak sih? Apa? Ini CR yang paling panjang. Oh iya. Itu ada tuh satu lagi di atas mau yang kecil. Dimana? Lumayan gede itu. Tuh. Mana? Ini di atas. Ini. Itu ada tuh. Ini mau buat sih di luar di belakang woi. Oh iya. Ini meriam nih meriam. Woi, di sini tadi siang kita ngambil lah, lupa gue nyari. Bukan, dapat recognition. The first step of the soldier. Dulu coy. Cek takutnya ada yang kemisnya. Sini ada kotak gak sih? Gak ada. Di bawah kayaknya. Ini. Oh buset. Nikil aja lah nih anjir, ganggu cuy. Target. Biarin aja lah itu anjir. Panci deh. Nyebak apa? Ada yang ini, ada yang spawn lagi.
Dah ya. Di sini nih. Buset anjir. Meledak. Halo coy. Ini nih. Ini bener bos ini. Di sini sini. Dekat tanda sana tadi. Eh. Udah habis ya kan? Udah habis ya? Iya, habis ya. Oke, dong. Nih, M2. Aku ada. Untuk jatah weekly-nya, tadi sudah sempat gue singgung sebelumnya. Nah ini dia, ini kunci ini. Nah ini gimana sih nukernya? Dan ini seminggu sekali ya, di sini ada duration-nya di sebelah kanan. Jadi biar kalian nggak salah kaprah nanti. Kalian masuk cukup ke sini nih, travel. Nah, kita ke sini nih. Ini nggak bakal gue ikat ya. Biar langsung Aber tahu jalannya. Ini sebenarnya ada di beberapa titik tempat dia sebenarnya kotaknya. Kita lihat dulu di mana portalnya. Berasa sekitar sini nih ada sih harusnya. Kita lihat. Ini nggak ada. Ini nggak ada. Oke, kita cek yang di sini. Ini nggak ada. Kemarin itu gue ngambil yang di sini sih. Nah, yang di sini nih. Nanti kuncinya setelah dibeli dibuka ini di sini. Ini dapat 500 dia. 520 dapatnya. Ya, itu doang sih untuk cara ngedapetin dublonnya dari gue. Nanti kita coba cek-cek lagi untuk mencari sesuatu yang lebih lain lagi, sesuatu yang mungkin apa gitu. Banyak sebenarnya kontennya juga. Mau gue bingung mau bahas yang mana. Oke, sekian video gue tentang dublon, nanti kita tunggu di live stream. Untuk hari ini gue nggak ada stream juga, libur dulu karena capek banget dari 2 hari lalu stream itu berturut-turut selama apa jam 18 jam 14 jam ya, itu pun potong YouTube juga 2 jam videonya anjir. Kalau nggak, gue harus maksimal stream itu 12 jam. Kalau lebih dari 12 jam itu bakal di cut sama YouTube-nya. Oke, sekian, terima kasih, jangan lupa subs and like. Besok kita live stream lagi. Thank you semuanya. Bye bye.